Terima kasih Yang Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya terpanggil untuk memberikan sedikit sumbangan kepada B21 tentang pertanian dan industri asas tani. Bagi saya, masalah kita dengan pertama tentang orang tengah. Bagi saya, orang tengah ini penting dalam industri pertanian. Hanya sekarang ini mungkin kita tidak berapa percaya dengan orang tengah kerana mengambil untung yang banyak dan menganiayai pengeluar atau petani-petani di bawah. Saya rasa di sinilah peranan yang patut dimainkan juga oleh kementerian untuk mendidik orang-orang tengah ini supaya menjadi peniaga-peniaga yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dengan itu mereka boleh berlaku adil kepada petani-petani di bawah dan tidak menganiayai mereka, dan seterusnya menjual hasil-hasil mereka itu dengan harga yang berpatutan ke pasaran dengan tepat dan cepat, sehingga harga barang-barang ini tidaklah melonjak terlalu tinggi. Jadi ini ialah semua ni daripada perkaranya ialah perkara supply, kemudian daripada bawah ladang sampailah kepada pasaran, itu mestilah berjalan dengan baik. Dan untuk berjaya dalam pertanian juga, kesemua step-step ini mestilah berjalan dengan baik dan menjaga kepentingan semua. Lebih-lebih lagi kerana semua ini akan menentukan juga pembangunan pertanian itu sendiri akan berjalan dengan baik, dan membangunnya pertanian di negara kita ini juga mestilah semua itu berjalan dengan baik daripada bawah, daripada ladang atau daripada laut atau daripada apa ni, daripada ladang-ladang ternakan, semuanya ini berjalan dengan baik. Kemudian supply dia, kemudian chain dia, kemudian itu orang tengah juga mesti berjalan dengan baik. Sekarang ini kerajaan sudah mengambil peranan orang tengah ini melalui farmer, dan kita tahu farmer tidak mungkin dapat menjalankan tugas ini dengan sepenuhnya take over semua, tak mungkin, atau nak mengambil 50% pun daripada chain ini tidak boleh. Jalan bangun. Pasir Putih. Ya, ya. Tak laluan sikit. Ya, silakan. Saya tengok dengar tadi, terima kasih Pasir Putih. Idealisme tu tinggi memang. Kita kata orang tengah ni mestilah adil. Apatah lagi kalau Islam tu beriman, bertakwa kan. Saya ada seorang, dia di kawasan saya, dia digalakkan menternak ayam kampung. Jadi dia ni pun okey, dia kata Datuk, kita buat projek ayam kampung 300 ekor. Belalah ayam kampung ni. Belah ayam kampung, bagi makan apa semua, dedak lah makan, makanan semua ada kelas lah. Sampai umur 70 hari, sampai masa untuk dijual, kita pun mencari-cari siapa yang nak beli. Adalah orang tengah ni kata, boleh Datuk, saya boleh beli semua satu reban 300 ekor, cuma satu tinggal 280 ekor. Tapi harga je 6.5. Jadi kawan ni dia apa cuaca, ada apa pilihan yang dia ada. Jadi saya kata tak payahlah saya beli satu urban ni, kita sedekah kat orang. Sebab kos pengeluaran dia untuk 1 kilo ketika umur 70 hari tu dah mencecah RM8. And then retail price ayam bersih, ayam kampung di market, pasar di pasar RM13. Tiba-tiba orang tengah ni dia kata boleh beli tapi RM6.5. Jadi daripada awal lagi memang kerajaan, kementerian, baik di peringkat negeri, persekutuan menggalakkan pelbagailah KTPM plus semua ni, dan termasuk juga menternak ayam. Ayam ni, ayam reban dan juga ayam kampung. Tapi klasik kes yang saya sendiri lalui bahawa orang tengah ini memang mengambil kesempatan sebab dia tahu kawan ni tidak ada pilihan. Jadi sampailah hari ini tinggal lagi 70 ekor, ayamnya dah beratnya 4.5 kilo. Dan nak disimpan sampai raya ni lekut, tak tahulah nak jadi ayam tu ayam apa. Jadi apa pandangan yang berhormat berkaitan dengan peranan yang saya kata orang kampung, orang tengah ni pun selalunya lah menekan pengeluar. Jadi pengeluar sama ada dia tanam pokok, dia tanam jagung, dia tanam padi, dia tanam apa pun, dia ternak ayam, dia ternak lembu, ternak apa, dialah yang menjadi mangsa mainan orang tengah. Apa komen YB? Itulah masalahnya kita sekarang. Saya setuju dengan Jerlum, berlaku. Jadi apa yang kita patut lakukan
sekarang ini ialah kita cuba lahirkan orang tengah daripada kalangan petani-petani atau penternak-penternak ini sendiri, anak-anak mereka, kita latih menjadi orang tengah pula. Mereka inilah yang dapat memahami masalah yang dihadapi oleh ibu bapa mereka atau sahabat-sahabat mereka di bawah. Di sini adakah peranan itu dilakukan? Kalau dilakukan, saya percaya dilakukan oleh kementerian, sedang dilatih. Tetapi nak tahu berapa ramai dan ada anak daripada anak-anak kita ini, anak petani ini yang telah berjaya dilatih menjadi orang tengah yang begitu yang baik, yang tidak menganiayai keluarga-keluarga mereka yang menternak atau memelihara ayam seperti mana yang atau petani-petani yang di bawah sana. Jadi inilah melahirkan orang tengah, usaha melahirkan orang tengah yang baik. Adakah sudah dilakukan oleh pihak kerajaan? Dan kalau sudah dilakukan, sejauh mana kejayaannya? Kalau ada figure, inilah yang saya cuba nak terangkan di sini, bahawa kita tidak boleh lari daripada orang tengah. Ini ialah proses perniagaan. Dan kita perlu kepada orang tengah yang amanah, yang bertanggungjawab, yang menjadi peniaga-peniaga yang hebat. Sebagaimana dituntut oleh Islam sendiri dan sistem perniagaan pun demikian. Tetapi kenapa lahir begitu ramai orang tengah yang tidak berperi kemanusiaan lintah darat ini? Kenapa lahir manusia-manusia di ini, di tengah-tengah proses pertanian? Dan inilah yang boleh menggugat usaha kita untuk membangunkan pertanian di negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya ingin sentuh sedikit ialah tentang perikanan. Perikanan kita, sebagaimana diberitahukan oleh Timbalan Menteri semalam, masalah kita khususnya perikanan di laut dalam semakin kurang. Sekarang ini kapal-kapal kita semakin kurang. Kalau di Teluk Bali itu daripada 300 buah pada beberapa tahun yang lepas, sekarang mungkin tinggal kurang daripada 100 buah kapal milik rakyat kita untuk keluar, untuk menangkap ikan di luar. Apa yang sudah jadi? Kenapa kapal kita semakin kurang? Apakah masalahnya? Adakah di sana regulation-regulation yang menyebabkan susah bagi orang kita untuk mendaftar kapal-kapal untuk menangkap ikan di laut? Atau apakah masalahnya? Kenapa ia semakin berkurangan? Saya tahu jawapan yang sebelum ini saya sudah tanya tentang hal ini, ia tentang bahawa perikanan kita semakin banyak tetapi bilangan kapal kita semakin kurang. Apakah masalahnya? Masalah ia adalah masalah bekalan, makanan, ikan kepada pasaran. Ia boleh menyebabkan kekurangan ini boleh menyebabkan juga harga ikan naik di pasaran. Jadi bekalan yang ada di pantai-pantai kita, di laut-laut kita ini sudah semakin berkurangan. Jadi saya ingin tahu daripada kementerian, adakah usaha-usaha yang dilakukan, adakah kita sudah, disebabkan untuk kita ingin menjaga minyak kita tidak dihantar keluar, maka kita mengetatkan undang-undang sehingga susah untuk pengusaha-pengusaha kita untuk memiliki kapal, kerana kita bimbangkan subsidi diesel kita itu dibawa keluar. Adakah sebab itukah kita ketatnya perundangan kita sehingga kapal-kapal kita semakin berkurangan? Atau apakah masalah yang sebenarnya? Kemudian tentang tanah-tanah TKPN. Banyak tanah-tanah TKPN di seluruh negara, termasuklah di Kelantan. Tanah-tanah ini termasuklah tanah ragut. Tetapi tak ramai atau tak banyak yang diusahakan secara besar-besaran atau betul-betul menggunakan tanah-tanah ini untuk pembangunan pertanian. Di sini saya percaya kalaulah pihak apa ni, kementerian boleh memberi tumpuan sedikit, memberi galakan kepada pengusaha-pengusaha swasta atau koperasi-koperasi, membantu mereka untuk membuat program-program yang untuk membawa bekalan-bekalan ini supaya setiap tanah-tanah TKPN ini betul-betul menghasilkan hasil-hasil pertanian yang mencukupi untuk bekalan kita di pasaran nanti. Dan perkara yang akhir sekali ialah tentang padi, kerana banyak yang bercakap tentang beras dan padi. Apa yang berlaku di tempat saya, banyak tanah-tanah padi sudah bertukar menjadi tanah-tanah yang tidak diusahakan dengan padi.
sama ada dibiarkan begitu saja naik dengan lalang dan tidak diusahakan padi, atau ditukar kepada tanaman-tanaman lain seperti getah atau sawit. Sepatutnya yang patut berlaku ialah, kalau kita nak menjaga bekalan makanan kita, ialah tanah getah ini tukar jadi padi. Tapi sebaliknya sekarang ini, tanah-tanah padi ditukar menjadi untuk getah atau untuk sawit. Jadi kita tak boleh kenyang dengan getah, kita tidak boleh kenyang dengan sawit. Mungkinlah minyak sikit, tetapi kita nak kenyang dengan padi. Tetapi banyak tanah-tanah padi sudah menjadi terbiar. Dan saya ingin bagi sedikit input. Kenapa terbiar ini? Ada banyak faktornya. Ya, bagi saya pertama ialah kerana bilangan petani-petani kita sudah tua. Kebanyakan sudah tua dan tak larat nak buat dah. Dan petani muda tidak ada. Rangsangan kepada petani-petani muda kita ni, setara mana kejayaan kita untuk membangunkan orang muda kita supaya minat pada pertanian dan mencubur dalam pertanian sehingga tanah-tanah padi kita ni insyaAllah diusahakan oleh orang muda. Sejauh mana kejayaannya? Itu yang pertama. Yang kedua ialah bekalan air. Bekalan air yang tidak menentu. Especially khususnya pada tanah-tanah padi yang di luar daripada jelapang. Apa yang jadi pada tanah-tanah ini? Air tidak mencukupi. Dan kita tahu musim kita sudah berubah dengan El Nino dan sebagainya. Lagi susah bagi kita untuk menjamin bekalan air. Jadi pengusaha-pengusaha yang nak mengusahakan jelapan padi atau di luar jelapan padi pun akan berfikir dua kali modal mereka bagaimana. Kalaulah cuaca yang tidak menentu ini, dan kalaulah pihak kerajaan JPS dan sebagainya tidak boleh membekalkan bekalan air yang mencukupi pada musim-musim menanam padi ini, maka tidak guna mereka menanam padi. Dan yang akhir sekali, sebabnya mungkin ialah kerana di sana itu subsidi-subsidi tak sampai kepada petani-petani yang mengusahakan. Sudah menyebabkan ramai petani-petani sendiri sudah putus asa, tak give up dengan petanaman padi ini kerana subsidi tak sampai pada mereka. Pengagihan subsidi ini tidak rata kepada orang yang menanam padi, dapat kepada orang yang tak menanam padi atau kerana pilihan pilih-pilih kasih dan sebagainya berlaku di bawah. Dan di tempat saya, inilah punca utama sebenarnya yang menyebabkan ramai petani-petani tidak mahu menanam padi, ialah kerana tidak dapat subsidi sebagaimana yang dijanjikan oleh kementerian. Jadi saya ingin sekali lagi mengatakan perkara ini sedang berlaku di bawah. Kalaulah boleh diperbaiki, insyaAllah kita boleh menjaga tanah-tanah padi kita ini dan terus ditanam dengan padi. InsyaAllah hasil keluaran padi negara kita akan mencukupi. Di Kelantan sebenarnya sudah mencukupi untuk bekalan Kelantan. Kita boleh ekspor mungkin 20-30% daripada hasil padi kita. Tetapi kita tahu ini jawapan padi yang boleh sepatutnya mengeluarkan lebih banyak lagi padi untuk kepentingan negara dan menampung 30% yang kita import daripada luar itu. Banyak lagi yang kita boleh lakukan. Tetapi kalau kita tidak menyelesaikan masalah-masalah yang saya sebutkan tadi, maka lambat lagi lah kita dapat menyelesaikan masalah bekalan makanan kepada negara kita. Dan kita tahu kepentingan bekalan makanan ini ialah security negara kita. Kalaulah makanan tidak cukup, sajalah. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Putih. Saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat berkaitan dengan kepentingan kebajikan ataupun petani-petani tadi. Di antara yang kita lihat ialah kelemahan yang perlu diperhati oleh semua pihak, terutama dari sudut kebajikan para petani, ialah apabila tanah-tanah yang dimiliki oleh petani ini, terutama mereka yang mengerjakan sawah, bukan semua mereka memiliki geran tanah. Kebanyakan mereka, petani miskin ini, menyewa daripada tuan punya tanah yang mana mereka tidak mempunyai geran tanah sendiri. Sedangkan di antara syarat untuk mendapat bantuan ialah kena kemukakan geran tanah. Ini juga satu masalah yang timbul termasuk dalam kawasan saya sendiri. Jadi supaya perkara itu teliti. Yang kedua saya nak minta pandangan berhormat ialah berkaitan dengan bekalan baja padi ataupun dia panggil apa untuk menyuburkan padi. Berlaku dalam, saya ingat dalam kes pilihan raya kecil di Sungai Limau dulu, di mana petani memberitahu kami dan menunjukkan sampel sendiri, di mana
baja ataupun bahan yang diberi untuk menyuburkan padi itu tidak sangat tidak berkualiti. Malah petani tidak tidak menggunakan, meletak di bawah-bawah pokok, di tepi-tepi rumah. Mereka tidak menafaatkan yang yang diberi oleh kerajaan kerana kualitinya sangat rendah. Katanya kalau letak yang diberi ini, maknanya dia tidak memberi hasil yang lumayan. Malah daunnya, badinya jadi merah. Terpaksa dia membeli vitamin ataupun baju yang lain. Jadi minta pandangan berhormat dalam isu ini. Terima kasih. Jadikan sebahagian daripada ucapan saya. Dan tentang baja ini, kualiti baja ini, ada tempat-tempat yang okey. Saya dengar ada bagus. Tapi ada tempat-tempat yang tidak okey. Jadi supply baja ini juga mesti diteliti oleh pihak kerajaan supaya betul-betul baja ini standardnya adalah baik dan boleh boleh betul-betul menyuburkan tanaman itu. Kalaulah standardnya itu, kualitinya itu tidak menentu, maka ini boleh menyebabkan petani-petani tidak meyakini dengan pihak kerajaan sendiri memberikan baja-baja yang tidak berkualiti, banyak hapas saja, banyak pasir saja dalamnya dan tidak mempunyai zat yang sesuai untuk tanaman tadi. Jadi sebab-sebab tadi, banyak sebabnya yang menyebabkan hasil padi kita menurun. Dan saya bimbang, ya takut dia makin menurun kalau kita tidak boleh menyelesaikan masalah ini. Kalau kita boleh menyelesaikan dengan adil dan saksama dan usaha yang berterusan, saya percaya kita boleh mencapai 100% supply atau apa ni, supply makanan negara boleh dihasilkan. Kerana tanah kita memang subur, air kita cukup, orang kita pun insya-Allah nak bekerja dalam pertanian ini dan hanya perlu kepada sedikit rangsangan, sedikit perancangan yang lebih kemas daripada pihak kerajaan, saya percaya kita boleh menyelesaikan masalah makanan negara kita. Sekian, terima kasih. Ya, apa kau senang? Terima kasih Datuk Yang Dipertua yang memberikan peluang pada saya untuk membahaskan belanjawan tambahan untuk Kementerian Pertanian maksud B21 yang berkaitan dengan satu peruntukan untuk menampung perbelanjaan melaksanakan program jaminan bekalan dan pengedaran agro makanan bagi menangani kesan kenaikan harga barang. Saya kerana timbalan menteri yang hebat ada di dalam dewan yang tekun mendengar perbahasan dan mencatit untuk menjawab dengan cermat dan bersopan, kerana timbalan menteri ini timbalan menteri yang sentiasa memberikan jawapan yang sangat bersopan dan lemah lembut. Senyum pun dia kadang-kadang dia manis sampai ke telinga. Itu kata hebat di malam Menteri Pertanian ni. Saya ingin menarik perhatian Datuk Yang Dipertua khususnya kepada Yang Berhormat Menteri. Awak pasal apa? Yang Berhormat Menteri, sebab jaminan bekalan makanan ini adalah isu-isu yang lebih luas, khususnya dalam menghadapi musim perayaan, kerana kita bakal memasuki bulan Ramadan pada penghujung bulan ini, 28 ataupun 29 hari bulan ini, maka akan bertemu dengan bulan Ramadan. Dan setiap kali ketibaan bulan Ramadan ini, yang menjadi masalahnya ialah kepada bekalan-bekalan makanan yang berkaitan dengan kementerian Yang Berhormat, iaitu bekalan ayam, daging lembu dan juga ternakan yang lain, yang merupakan kegunaan penggunaan yang begitu banyak yang digunakan pada bulan Ramadan. Jadi saya nak minta sebab kalau tahun sudahnya telah timbul satu agak krisis sehingga penetapan harga yang nak dibuat oleh Kementerian Hak Ehwal Pengguna terhadap harga ayam pun nak menentukan harga siling ayam itu sampai lagi seminggu nak raya baru boleh dapat membuat satu penentuan.